Tim MotoGP Austria melakukan inovasi besar yang terlihat dalam sasis tes Valencia dan Xerez. Salah satunya adalah sasis KTM terbaru. Aspek penting bahwa para bos KTM tidak percaya mereka harus berubah sejauh dini. Di Valencia, revolusi pertama hasil karya Dani Pedrosa di atas segalanya, yang sepertinya meyakinkan markas tim Austria untuk mengambil langkah pertama ini. Tubular, KTM meracik sasis double trapezoidal beam atau balok transversum ganda. Tapi kemajuan juga telah dibuat dalam hal aerodinamika dan mesin. Setelah meninggalkan bingkai campuran antara model frame yang lama atau mereka dengan frame aluminium ganda yang digunakan oleh tim lawan, ada dua versi. Pertama diuji oleh Paul Espargaró dengan warna oranye, yang diikuti oleh evolusi kedua dengan laburan warna hitam. Espargaró menyatakan, puas dengan kedua terobosan itu. Ini baru permulaan untuk sasis baru. Kami harus mempelajarinya dan memahami bagaimana kami bisa melakukan yang lebih baik. Namun, kami telah melihat peningkatan di setiap tikungan dalam hal traksi dan stabilitas, kata Espargaró. Secara keseluruhan, motor baru KTM memiliki banyak aspek positif dan negatif, tetapi itu normal pada tahap uji coba. Ada dua pairing yang berbeda di Xerez. KTM membuat langkah maju yang baik sehubungan dengan aerodinamika. Mengenai mesin 2020 RC16, mereka telah mencoba evolusi di Valencia. Sangat bagus untuk mencari waktu yang tercepat dalam satu putaran, tetapi juga masalah top speed. Namun, untuk hasil akhirnya seperti tim lain, mereka akan menunggu versi final di tes Malaysia. Bantuan dari pengembangan andalan mereka, Dani Pedrosa, sedikit terganggu oleh masalah kesehatan di Xerez pada hari Senin. Namun, tim penguji KTM sebelumnya sudah melakukan berbagai tes pribadi terus menerus untuk mengerjakan prototipe 2020. Brand Binder dan Eric Lekunan masih berjuang untuk mengubah gaya balapnya serta belajar tentang RC16. Namun yang paling penting adalah tim mendapatkan data berharga yang diperoleh di Xerez. Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Mike Lechner, yakin skuadnya telah memperoleh data berharga pada tes Xerez meskipun terhambat oleh hujan. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami. Sampai jumpa.